Salam, selamat pagi, salam damai sejahtera dan sukacita selalu untuk kita seluruh pendengar setia Renungan Sabda Pagi dimanapun kita berada. Kembali kita berjumpa dalam Renungan Sabda Pagi kita hari ini, Kamis 13 Oktober 2022. Kiranya damai dan sejahtera Tuhan tetap melimpah di tengah-tengah kehidupan kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyiapkan hati dan pikiran kita, kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta dalam surga, kami sungguh bersyukur untuk kasih dan kemurahan-Mu Bapa, yang tetap selalu setia menyertai dan menemani kehidupan kami. Bapa, pada saat ini kami sungguh rindu diisi oleh kebenaran firman-Mu, kiranya Roh Kudus Tuhan yang memberikan kepada kami hikmat dan pengertian, agar kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu bagi kami pribadi lepas pribadi. Ini doa kami Bapa, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami datang berdoa dan bersyukur selalu. Amin. Firman Tuhan yang menjadi perenungan bagi kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Hakim-Hakim 7 ayat 7. Hakim-Hakim 7 ayat 7, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, dengan 300 orang yang menghirup itu akan kuselamatkan kamu. Tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya boleh pergi masing-masing ke tempat kediamannya. Tema yang menjadi renungan sabda pagi kita, sumber pengharapan yang benar. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, tidak seorang pun yang menyukai pengurangan dalam hidupnya. Sebaliknya, semua orang pasti mengendaki penambahan. Dari hari ke hari inginnya pangkat bertambah tinggi, gaji bertambah besar, rumah bertambah megah. Namun kenyataannya kadang kita mengalami pengurangan. Tiba-tiba saja omset menurun, jabatan diturunkan, atau kita menderita kerugian sehingga menyebabkan sebagian harta kekayaan berkurang di dalam hidup kita. Gideon pernah merasakan kebimbangan oleh sebab pengurangan dari Tuhan. Kala itu ia membawa 32 ribu orang untuk bertempur melawan musuh yang tak terbilang jumlahnya. Sungguh menarik, Tuhan mengatakan terlalu banyak. Tuhan meminta Gideon memulangkan setiap orang yang takut ataupun gentar. Jumlah yang tereliminasi sangat banyak, 22 ribu orang, tersisa 10 ribu orang. Tetapi Tuhan berkata, masih terlalu banyak. Tuhan meminta Gideon melakukan penyaringan dengan mengamati cara mereka minum air, seperti yang terjadi sebelumnya. Jumlah orang yang tereliminasi sangat banyak sehingga tersisa hanya 300 orang. Dua kali proses pengurangan Tuhan lakukan demi sebuah tujuan, yakni mengembalikan pandangan mata Gideon ke sumber pengharapan yang benar. Bukan banyaknya pasukan, melainkan pribadi Tuhan yang menolong. Adakah saat ini kita mengalami pengurangan dalam hidup kita? Jika ya, tidak perlu merasa kecewa. Inilah waktu kita mengembalikan mata kita ke sumber pengharapan yang benar. Bukan materi atau kedudukan, melainkan pribadi Tuhan yang menolong. Saat pengurangan terjadi, mari terus setia kepada Tuhan. Tuhan tahu yang terbaik buat kehidupan kita. Akhirnya, saat segala yang kuat dan hebat dalam diri kita dikurangi, saat itulah mata kita akan memandang kepada Tuhan. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang begitu indah yang boleh kami dengarkan di pagi hari ini Bapa. Kiranya Tuhan tetap memberkati kehidupan kami untuk tetap setia mengandalkan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Kami yakin dan percaya ketika Tuhan menolong, apapun yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kami Bapa, kami tidak akan mengalami ketakutan, kekhawatiran di dalam kehidupan kami. Bapa di surga, berkati kehidupan kami di sepanjang hari ini. Di dalam setiap aktivitas pekerjaan kami Bapa, kiranya Tuhan tetap menyertai, memberkati kami dengan rezeki dan berkat Tuhan yang melimpah. Berikan kesehatan bagi kami Bapa, ketika kami mengalami pergumulan, kiranya Tuhan yang tetap memberikan jalan yang terbaik di tengah-tengah kehidupan kami, agar kami tetap memperoleh damai dan sukacita yang datangnya daripada Tuhan. Ini doa kami Bapa, ampunkan segala dosa pelanggaran kami Bapa, sebab kami datang di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang sudah mengajar kami. Doa Bapa kami kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati firman-Nya dan memberkati kita seluruh pendengar setia renungan Sabda Pagi.